ピッ <noise> Assalamualaikum, kenalin. Bunda Dewi, terima kasih ya udah klik video Bunda Dewi kali ini. Jadi, video kali ini masih seputar kegiatan Bunda Dewi selain sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai ibu bekerja. Kebetulan hari ini Bunda Dewi sedang libur bekerja, jadi nanti Bunda bakal kasih lihat apa aja kegiatan yang mau Bunda lakuin hari ini. Dimulai dengan bersihin atau ngerapihin kamar, kali ini rencananya Bunda mau mau geser-geser kasur juga mau geser-geser meja kerja sekaligus meja belajar untuk anak-anak ada abang maher anak bunda nomor 3 yang seperti biasa kalau bundanya libur kerja selalu ikut dan selalu nemenin apapun yang bundanya lakuin nah sekarang pertama bunda mau geserin dulu kasurnya jadi info kasur bunda ini custom ukurannya 200 kali 200 untuk tinggi Kasurnya itu. 40 cm. Jadi biasanya untuk spraynya, bunda selalu custom karena untuk beli jadi jarang banget bunda uh, nemuin untuk spray yang tinggi kasurnya 40 cm. Kasur bunda alasin menggunakan matras protektor yang bagian paling atasnya dari King Rabbit ukuran 200 x 200. Ada cermin full body bunda custom di Shopee. Ini bunda juga mau pindahin standing lamp atau lampu berdiri. Gitu yang Bunda beli di informa, oke. Selanjutnya, sekarang Bunda mau geser kursi males. <ganti> Jadi, Bunda sebut kursi ini adalah kursi males. Biasanya, setelah seharian Bunda atau suami kerja atau kayak melakukan aktivitas seharian di rumah, malam harinya kita santai atau kayak istirahat di kursi males itu. Nah, oke, sekarang Bunda mau bukain dulu sarung bantal dan sarung gulingnya. Ini spray. Motif kotak-kotak warna merah, Bunda custom di Shopee. Bunda suka banget sama motif kotak-kotak seperti ini, ya. Bunda punya ada beberapa warna, dan semuanya itu Bunda custom di Shopee. Untuk linknya, nanti teman-teman bisa cek aja di deskripsi video ini, ya. Wall decor di kamar. Bunda nggak pakai banyak, jadi ada beberapa wall dekor yang memang Bunda custom, terus juga ada beberapa wall dekor yang Bunda beli langsung dari Bali. Nah, sekarang Bunda mau pasang spray masih motif kotak-kotak, cuma kali ini warnanya ungu dan ini cantik banget. Motif kotak-kotaknya lebih besar dibanding yang sebelumnya yang warna merah tadi spray ini juga bunda buat dengan tinggi 40 cm terus juga ukuran 200 kali 200 cm bunda paling seneng banget kalau misalkan lagi libur kerja terus untuk balikin mood atau semangat lagi itu dengan cara ganti spray dengan mood kesukaan atau favorit bunda gitu deh Nah makanya bunda rutin banget ganti spray itu biasanya di weekend Setiap bunda libur kerja kalau nggak di hari Sabtu ya hari Minggu Bantal dan guling tadi udah bunda jemur sebentar Karena kebetulan pagi ini cuacanya lagi bagus banget Terus juga mataharinya lagi terang banget Padahal ini baru jam 8 pagi Untuk sarung bantal bunda pakai dua warna Yang satu motif kotak-kotak warna ungu Yang satu lagi motif kota-kota kotak warna kuning Ini perpaduan yang menurut bunda cantik banget Cerah dan bikin mood bunda balik lagi Setelah seminggu kemarin bunda udah lelah melakukan aktivitas di luar rumah Alias bekerja Oke sekarang bunda mau rapihin bantal dan gulingnya Lanjut setelah ini, Bunda nanti mau bersih-bersih semua lantai yang ada di atas. Jadi, info nih, mungkin ada teman-teman atau moms yang belum tahu kalau kebetulan rumah Bunda ini ada dua lantai. Jadi, di lantai atas semua khusus untuk kamar, terus ada juga satu toilet dan ruang lemari. Nah, sekarang Bunda mau pakai... Oke, okay, bed cover warna putih polos Untuk bed cover ini juga bunda custom Dan untuk bed cover kebanyakan bunda punya uh, Warnanya polos gitu ya, kalau nggak putih polos Coklat polos atau nggak kayak uh, hitam atau merah gitu deh Oke, okay, lanjut sekarang bunda mau sapuin dulu lantai kamarnya Setelah tadi bunda udah beresin meja kerja sekaligus meja belajar untuk anak-anak Oke, udah selesai bunda sapuin kamar, lanjut bunda sapuin sampai ke ruang jemuran. Jadi ruang jemuran ini persis ada di depan kamar bunda, yang luasnya itu lebarnya kurang lebih 6 meter, panjangnya 12 meter. Karena ruang jemuran ada persis di depan kamar bunda, jadi mau gak mau setiap bersihin kamar, atau kayak nyapu ngepel kamar bunda lanjutin untuk nyapuin dan juga ngepelin e, lantai ruang jemuran. Kebetulan ruang jemuran ini juga terbuka, jadi gampang banget berdebu dan kotor ya, Moms. Oke, sekarang Bunda udah selesai nyapuin ruang jemurannya. Oh iya, ada Tempat jemuran jadi untuk cuci gosok, bunda dibantu sama emak yang bekerja di rumah bunda sekaligus bunda minta untuk kerja di rumah orang tua bunda. Tapi untuk bekerja di rumah bunda, emak hanya membantu cucian dan gosokan aja. Untuk bersih-bersih rumah, semua bunda kerjain sendiri, termasuk masak dan juga beresin semua yang ada di dalam rumah. Udah selesai bunda sapuin semua lantai jemuran. Yang ini bener-bener bikin PR banget menurut bunda. Karena lebar banget uh, Si ruang jemuran ini Terus juga sangat terbuka Jadi bunda rutin banget untuk uh, nyapuin Dan juga bersihin Karena biasanya anak-anak bunda uh, Suka mainnya di ruang jemuran ini Seperti ada abang maher anak bunda nomor 3 Yang masih ikutin bundanya kemanapun pun pergi Nah makanya bunda selalu mastiin Lantai dari ruang jemuran ini Bersih dari debu terutama Dan juga kotoran ya Oke sekarang bunda lagi pelin dulu Ruang jemurannya ada karpet uh, yang biasanya dipakai untuk tambahan tidur di kamar utama karena kebetulan kalau uh, tidur anak-anak tuh ngumpul semua di kamar utama jadi karena nggak muat kalau tidur di kasur semua ditambahin menggunakan karpet kasur gitu deh ada abang Maher yang lagi sibuk bantuin bundanya ngepel lantai jemuran oke sekarang lanjut bunda juga mau ngepel lantai jemuran yang ada di sisi deket tempat jemuran ini ada banyak banget mainan abang Maher karena memang biasanya saat weekend atau libur kerja gitu abang Maher tuh bisa seharian ada di dalam rumah karena biasanya bunda tuh berusaha kalau libur kerja abang Maher terutama Anak Bunda nomor tiga tuh selalu ada deket Bunda, jadi Bunda berusaha untuk waktunya libur kerja itu membangun quality time atau kayak waktu yang sangat. Berguna banget dan kayak full time gitu buat abang maher, mulai dari ngurus abang maher, jaga abang maher, sampai ngajak main abang maher. Karena biasanya kalau Bunda kerja dari Senin sampai hari Jumat, berangkat dari pagi sampai sore hari, abang maher, Bunda titip, sama nenek yang rumahnya kebetulan ada persis di sebelah rumah Bunda. Gak lupa juga Bunda pelin bagian lantai jemuran sampai nanti bagian dalam. Uh, lantai atas. Nah sekarang Bunda mau sapuin dulu lantai ruang lemari. Jadi sebenarnya di atas ini nggak banyak ruangan ya Mam. Cuma ada kamar bunda, kamar anak-anak, dan juga kayak ruang lemari gitu sih, bunda sebutnya. Karena kebetulan rumahnya alhamdulillah, walaupun kecil, tapi bunda berusaha untuk memaksimalkan semua lantai dan juga semua area yang ada di rumah. Jadi walaupun uh, lebar atau luas dari rumah ini, lebarnya itu itu kurang lebih 4 meter dan panjangnya kurang lebih 15 meter dan bunda sangat berusaha untuk menggunakan semua ruangan itu menjadi maksimal dan menjadi berguna sih pastinya oke udah selesai bunda sapuin lantai ruang lemari lanjut setelah ini bunda juga mau ngepelin mulai dari ruang lemari sampai ke kamar Bunda biasanya kalau nyapuin lantai atas itu Bunda kumpulin dulu sampai di area deket tangga Nah nanti setelah itu baru Bunda kayak keduk gitu loh Mama ngerti kan dikeduk pakai pengki gitu Oke sekarang lanjut Bunda mau ngepel Bunda lebih suka ngepel secara manual kayak gini ya Terus kayak bawa air di dalam ember Jadi kayak lebih apa ya lebih mantap aja gitu loh mams ngepelnya dibandingkan kalau misalkan ngepel yang e, pakai alat pel yang zaman sekarang itu loh bunda kayak ngerasa kurang maksimal aja gitu loh ngepelnya. Nah, biasanya bunda sapu pel ruang atas ini kalau enggak 3 hari sekali kalau misalkan bunda lagi capek banget paling enggak seminggu sekali tapi kalau untuk nyapu bunda usahain seminggu dua kali apalagi kalau uh, area lantai bawah ya karena lantai bawah tuh jarang banget dipakai karena lantai bawah kan cuma ada ruang tamu ruang makan dapur dan toilet jadi biasanya bunda untuk nyapu dan ngepel lantai bawah itu paling enggak seminggu sekali aja sih mams kecuali area dapur ya karena tuh kan pasti banyak banget bekas cipratan minyak atau kayak kotor gitu kalau misalkan bunda habis selesai masak. Nah ini bunda udah ngepel sampai kamar. Udah selesai bunda pelin dan sapuin semua lantai yang ada di atas. Pinggang bunda nih rasanya udah kaku dan udah cenut-cenut. Tapi masih tetap semangat mams. Karena setelah ini bunda mau turun ke bawah. Lanjut bunda belum beresin dapur. Tuh lihat baju bunda udah basah. Karena memang bunda tuh kebiasaan banget kalau misalkan beberes ru rumah itu gampang banget keringetan gitu gak sih mam semua mams kayak gitu atau cuma bunda aja ya jadi biasanya bunda tuh sehari kalau misalkan libur kerja dan kalau misalkan abis bersih-bersih kayak gini apalagi bersih-bersih total bersih-bersih mingguan kayak gini yang bunda bersihin semua lantai mulai dari lantai atas sampai lantai bawah bunda tuh bisa ganti baju sehari sampai 4 kali atau lima kali sampai tidur gak tahu kenapa kayaknya keringet tuh gak habis-habis aja gitu loh mam oke sekarang bunda udah ada di bawah lanjut bunda mau bersihin dan juga mau beresin peralatan masak dan juga peralatan makan yang udah bersih yang udah Bunda cuci tadi malam. Di kolong tangga ada uh, kayak rak-rakan gitu yang waktu itu kita buat sendiri. Terus sekarang lagi diberesin sama suami karena kebetulan di kolong tangga itu dipakai untuk beberapa tempat apa, beberapa peralatan maksudnya yang jarang digunakan gitu loh, Mams. Dan juga de, untuk tempat sepatu gitu biar rapi dan biar nggak kelihatan. Nah, hari ini suami Bunda lagi beresin rak yang ada di kolong tangga, terus juga kayak mau keluarin beberapa sepatu dan juga peralatan yang memang udah nggak dipakai dan biar nggak kayak numpuk gitu. Nah makanya, makanya hari ini Bunda mau bagi-bagi tugas sama suami. Bunda tetap fokus beresin rumah dan juga sampai ngerapihin dapur. Ini Bunda mau cuciin dulu peralatan masak dan juga peralatan makan kotor bekas tadi sarapan. Karena Bunda belum sempat beresin, jadi Bunda baru sempat beresin dan cuciin sekarang deh. Untuk tempat cuci piring, Bunda pakai wastafel dari Toto. Memang kelihatan sedikit aneh sih, Mams, tapi ini adalah salah satu wishlist Bunda, atau cita-cita Bunda ketika waktu itu Bunda baru punya uh, dapur sempit atau kayak dapur sesek gitu ya, Mams. Nah, terus saat itu Bunda ngebayangin kalau misalkan Allah mengizinkan Bunda buat punya dapur impian, Bunda nih, Bunda mau banget untuk tempat cuci piringnya itu Bunda mau pakai wastafel. Ukuran dari wastafel ini sebenarnya lumayan besar, Mams. Cuma hanya kedalamannya saja yang kurang, karena memang ini dasarnya fungsinya hanya untuk cuci tangan ya. Tapi karena ini udah menjadi impian Bunda, nggak apa-apalah Bunda pakai untuk uh, selain tempat cuci tangan dan juga tempat cuci piring. Karena menurut Bunda ini masih bisa dipakai dan masih aman kok Mams. Untuk peniris piring bersih Bunda beli di IKEA, ini ukurannya lumayan besar tray dan juga penirisnya dijual terpisah ya mams oke okay, ada juga tempat empat spons warna putih itu ada traynya gitu atau kayak ada tatakannya gitu untuk nirisin sisa air yang ada di uh, sponsnya itu bunda beli di shopee ini ukuran tidak terlalu besar ya mam bagian dinding dapur full bunda menggunakan keramik dari romance motif bata yang glossy tingginya bunda pasang di 90 cm terus juga ada keran fleksibel warna gold ini juga menjadi salah satu impian bunda saat bunda belum memiliki dapur dapur impian ini dan alhamdulillah akhirnya pelan-pelan semua impian e, untuk memiliki dapur impian maksudnya bisa terwujud. <laughs> Ada suami Bunda yang lagi sibuk beres-beres di bagian kolong dap eh kolong dapur, kolong tangga maksudnya. Oke, okay, Bunda masih fokus beresin dapur karena biar uh, nanti pada waktunya semuanya selesai berbarengan gitu. Bunda selesai beresin dapur, suami juga selesai beresin barang-barang uh, yang ada di kolong tangga. Nanti uh, tinggal Bunda yang bagian. Um, memilih barang-barang yang kira-kira mana yang masih dipakai dan mana yang udah nggak dipakai. Nah, bunda juga rutin nih bersihin bagian pembuangan air dari wastafelnya, karena kebetulan untuk lubang pembuangan air wastafel bisa dibuka tutup ya mams. Jadi itu aman banget. Jadi sisa makanan tidak akan masuk ke lubang si wastafelnya itu ya mams. Oke, sekarang lanjut bunda bersihin bagian dinding. Ini rutin banget selalu bunda bersihin karena pasti ada banyak banget bekas cipratan sabun kotor. Ke dinding, nah, terus Bunda juga uh, di dapur taruh ada daun palsu gitu, biar kelihatan ada seger-segernya di dapur. Bagian meja dapur Bunda pakai kayu yang dilapisi resin tapi sebelumnya dicor dulu ya mams. Oke okay, sekarang bunda mau bersihin kompor ini juga rutin banget bunda bersihin setiap abis bunda pakai masak biar kompornya awet dan biar nggak cepet karatan bersihin bagian kompor sampai bagian bawah untuk kompor bunda pakai quantum warna putih ini yang dua tungku elektrik Uh, sebenarnya salah satu impian Bunda itu memiliki uh, kompor tanam ya, tapi karena alhamdulillah sampai hari ini Bunda masih uh, belum diizinin mungkin sama Allah, jadi alhamdulillah Bunda bersyukur aja gitu. Oke, okay, selanjutnya Bunda mau bersihin meja makan. Jadi meja makan ini uh, 4 kursi. Terus sebenarnya aslinya bukan warna putih ya. Cuma saat itu Bunda cat ulang jadi warna putih semuanya biar kelihatan baru. Untuk meja makan Bunda beli kurang lebih udah lima tahun lalu, Mam. Sudah lama banget sih. Nah, oke, okay, udah selesai Bunda bersihin meja makan terus bunda balikin lagi ada vas bunga dan juga ada cangkir yang bergantungan untuk cangkir bergantungan tuh bunda belinya di shopee ya mams ada paket-paket yang udah numpuk di meja dapur nanti rencananya bunda juga bakal mau unboxing kira-kira bunda mau unboxing apa ya pokoknya dijamin ini sangat bermanfaat dan dijamin bikin semua mams pasti jadi mau dan ngiler deh oke selanjutnya bunda mau geser rak-rak yang ada di dapur, jadi sebelumnya di sisi pojok sebelah kulkas itu kan ada dispenser, ya, Mams. Karena ribet banget ngambilnya, jadi dispensernya bunda pindahin ke sebelah rak piring, terus yang rak susun kayu yang uh, ada storage putih itu bunda geser, bunda pindahin biar uh, sejajar gitu barengan sama rak-rak dapur lainnya. Untuk rak dapur bunda pakai ada rak heat terus juga ada rak putih, bunda lupa namanya apa, belinya di IKEA, dan ini ada rak susun 4 bahan kayu. Yang di dalamnya ada storage putih, bunda belinya di Shopee. Alhamdulillah, walaupun dapur impian bunda belum menggunakan kitchen set karena bunda belum mampu, tapi menurut bunda ini udah lebih dari apa yang bunda impikan sih, Mams. Intinya, sebenarnya bersyukur banyak-banyak bersyukur karena uh, ini semua benar-benar di luar impian. Bunda gitu loh, maksudnya artinya bunda itu berharap memang memiliki dapur impian tuh yang bagus, yang sempurna, yang peralatan dapurnya bagus, peralatan masaknya bagus, dan menurut bunda ini tuh udah jauh lebih dari apa yang bunda harapkan, dan alhamdulillah Allah udah kasih lebih dari yang bunda mau lah intinya gitu, dan pokoknya intinya bunda tuh gak pernah berhenti untuk bersyukur ya, Mams. Makanya mungkin kelihatannya kayak bunda tuh enak banget gitu ya punya dapur impian yang bagus banget, punya peralatan dapur dan peralatan masak yang bagus banget gitu. Padahal semuanya tuh bunda lewatin melalui proses dan berusaha kerja keras sih pastinya dan jangan lupa berdoa. Akhirnya bunda dikasih kesempatan dan diberi izin sama Allah untuk memiliki dapur impian yang bunda harapin ini. Oke selanjutnya sekarang bunda mau Uh, pilih barang-barang yang ada di kolong tangga yang kira-kira mana yang masih dipakai dan mana yang nggak dipakai biar apa ya biar nggak terlalu menuh-menuhin gitu lah moms. <laughs> Oke okay, ini dia waktunya Bunda unboxing seperti janji Bunda tadi kali ini juga Bunda mau unboxing kira-kira Bunda Dewi beli apa ya sebenarnya paket udah lama banget ada kali mungkin udah satu dua bulanan gitu Bunda lupa sampai anak-anak Bunda tuh pada komplain uh, ngomong Bun itu kok paket nggak dibuka-buka karena Bunda kebetulan baru banget pindah kerja dan alhamdulillah di tempat kerja Bunda yang ini waktu atau jam kerja Bunda tuh kayak lebih bener-bener memakan waktu sampai kayak Bunda tuh gak sempat gitu loh mams untuk banyak-banyak buat video untuk unboxing atau nge-review barang-barang gitu mohon maaf ya. Nah makanya Bunda kali ini baru sempat lagi untuk unboxing. Kali ini Bunda beli rak susun lagi untuk di dapur. Sebenarnya ini rak susun serbaguna ya. Uh, sebelumnya Bunda kan udah punya ya yang rak susun bahan kayu full gitu atau kayak warnanya kayu full gitu. Cuma kali ini Bunda beli yang kombini, kombinasi uh, ada warna putih dan juga ada warna kayunya. Nah bedanya juga rak kayu ini tuh harus kayak dipasang gitu loh Mam. Tapi ini udah termasuk sama uh, bautnya kok tenang aja. Jadi kita tinggal pasang aja dan cara pasangnya juga mudah banget. Tuh lihat hasilnya udah kelihatan belum cantik banget kan perpaduan putih dan juga kayunya ini bener-bener sesuai atau kayak temanya tuh pas banget sama tema dapur impian bunda yang hampir semua peralatan dapur dan juga peralatan masaknya itu berwarna putih dan berwarna kayu seperti natural gini mams oke selanjutnya sekarang bunda mau geser-geser peralatan dapur yang lama biar peralatan dapur baru ini atau rak baru ini bisa bunda pakai nah di sini bunda pakai untuk jadi tempat minyak goreng, tempat blender manual, dan juga tempat butter atau tempat margarin gitu tuh lihat cantik banget kan warnanya bener-bener cocok banget ada di dapur impian bunda Dewi oke okay, paket selanjutnya sekarang bunda mau buka kira-kira ini bunda beli apa ya nah ini juga paket udah lama banget udah kurang lebih 2 bulanan ada di rumah dan bunda baru banget sempet buka jadi ini bunda beli lampu led yang bisa di cas gitu loh mam dari reviewnya sih ini bagus banget terus ini sangat berguna banget untuk uh, bunda pasang di dapur impian bunda kira-kira Bunda mau pasang di mana ya? Pokoknya jangan di-skip deh video Bunda kali ini. Bunda yakin insyaallah video Bunda kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan inspirasi khususnya untuk moms sekalian. Nah, kali ini Bunda beli lampu LED-nya ada 3 piece. Ini udah include uh, seperti ada Uh, magnet gitu mams jadi kayak ada ada besi beraninya gitu dan udah juga termasuk sama ada 3M atau yang buat ditempelnya gitu sesuai dengan kebutuhan nah jadi nanti si 3M nya itu kita tempel misalkan ke dinding kah atau ke ambalan kah atau ke lemari kah nah nanti ada si besi beraninya itu atau kayak magnetnya gitu yang bisa menyangga si lampu LED-nya, pokoknya nanti bakal bunda kasih lihat gimana cara penggunaannya, uh, penggunaannya, dan juga cara pemasangannya ya, Mams. Oke, okay, itu dia lampunya, jadi ini lampunya ada tiga warna gitu, ada putih, ada warm, dan juga ada putih kombinasi warm. Itu cantik banget, terus ini tuh nggak perlu pakai baterai Mams karena hanya menggunakan, uh, pasti kayak dicolok gitu loh maksudnya, jadi ini uh, untuk dayanya atau untuk kekuatan. Si lampunya itu hanya cukup untuk dicas aja atau kayak menggunakan listrik. Ini bener-bener hemat banget ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot, gonta-ganti baterai. Nah cara pasangnya seperti ini, Mams. Rencananya lampu LED ini mau bunda pasang di bawah ambalan yang bunda beli di IKEA. Tuh lihat cantik banget kan. Nah sebelumnya bunda mau pasang dulu 3M nya. Jadi ini 3M nya udah include atau udah termasuk gitu ya. Ini bentuknya lingkaran gitu, di sisi uh, sebelah kanannya itu lem. Uh, 3 M-nya yang nanti mau ditempel ke ambalan. Nah, yang sisi sebelah kirinya itu uh, magnet gitu loh, mams. Nah, cara pasangnya seperti ini, tinggal ditempel aja. Ini mudah banget, tapi harus disesuaikan dulu ya. Maksudnya kita mau harus bener-bener mau tempel di mana, karena nanti kalau udah tempel susah untuk dicabutnya. Nah, kalau si 3 M udah ditempel, nanti tinggal kita tempel aja si LED-nya. Nanti udah langsung kayak uh, terpasang atau kayak udah kenceng gitu loh, mams. Tuh lihat bunda pasang dua lampu lednya sisi sebelah kanan dan juga sebelah kiri yang persis ada di atas tempat beras dan juga di atas botol minyak goreng tadi ya Tuh lihat cantik banget kan apalagi kalau pakai lampu yang warna warm atau warna kayak kekuningan gitu Jadi kesan hangatnya makin kelihatan deh Untuk matiinnya gampang tinggal dipencet aja dan untuk nyalain juga gampang tinggal dipencet aja. Nah cara isi dayanya cuma tinggal dicas gini aja mam. Jadi kita dapat kabel tapi kita nggak dapat kayak kepalanya gitu loh kepalanya Nanti kita tinggal pakai aja dari casan handphone kita mams. Oke okay, udah selesai pasang lampu lednya sekarang. Bunda mau beresin lagi peralatan dapur. Bunda mau susun lagi. Terus juga Bunda mau pindahin beberapa peralatan dapur biar nggak bosen dan biar kelihatannya enak aja gitu. Kalau misalkan ada pemandangan baru di di dapur Impian Bunda Dewi. Oke, okay, sekarang Bunda mau geser ini ada jar atau tempat bumbu-bumbu, isinya 15 piece udah termasuk sama rak susunnya ada 3 rak gitu. Ini mau Bunda pindahin posisinya yang sebelumnya ada di sebelah kiri dari kompor, sekarang mau Bunda taruh di sebelah kanan dari kompor. Jadi biar gampang aja kalau misalkan Bunda lagi masak terus mau ngambil bumbu-bumbu. Ada botol sabun, e, kotak dari kayu tuh Bunda tadi belinya di IKEA. Lanjut, sekarang Bunda mau bersihin. Ini Bunda pakai ada apa ya ini tuh kayak buat gantungan gitu sih, Mam. Ini warna putih, Bunda beli di IKEA. Terus juga udah termasuk sama Uh, si Wadah-wadahnya ini, bunda juga beli di IKEA. Ya, wadahnya warna putih ini, terus bunda kasih daun palsu gitu biar kelihatan segar dan cantik. Lampu LED-nya udah nyala, jadi uh, kelihatan kan kalau misalkan uh, bunda lagi ada di dapur, terus menggunakan lampu LED, si peralatan dapur yang ada di bawah lampu LED itu jadi kelihatan lebih cantik aja gitu. Nah, terus bunda juga mau bersihin uh, gantungan yang warna hitam yang ada di atas kompor. Ini biasanya bunda pakai atau bunda apa namanya jadiin buat tempat uh, gantungan peniris mie atau enggak juga bunda gantung apa ya sarung tangan apron pokoknya apa aja lah terkadang bunda suka pindah-pindahin aja gitu biar nggak bosan biar kayak dilihatnya tuh enak aja nah oke okay, udah selesai bunda bersihin gantungan yang warna hitam yang ada di atas kompor dan ada di bawah hood atau penyedot Kompor itu ya. Oh ya untuk penyedot kompornya atau hood Bunda pakai dari Modena karena seperti yang tadi Bunda bilang untuk kompor tanamnya Bunda belum mampu beli jadi Bunda baru beli atau baru pakainya hoodnya dulu atau penyedot kompornya dulu deh. Oke ada juga gantungan yang serba gold itu Bunda peralatan serba goldnya beli di Shopee tapi untuk gantungan atau kayak relnya itu yang warna gold Bunda belinya di IKEA. Lanjut sekarang, Bunda mau beresin beberapa peralatan masak yang udah bersih. Untuk peralatan masak bersih, Bunda taruh di kolong meja dapur karena kebetulan Bunda belum pakai kitchen set. Jadi beberapa peralatan, ada yang Bunda simpan di ambalan IKEA seperti ini. Ada juga yang di kolong dapur, ada juga yang di lemari yang memang Bunda punya udah lama banget. Nah ada beberapa peralatan dapur yang Bunda simpan di ambalan dari IKEA ini, itu serba putih. Itu Bunda belinya bener-bener nyicil ya, mam, satu persatu, jadi Bunda nggak beli langsung gitu. Jadi kalau kalau misalkan bunda nih abis dapet gaji terus atau enggak bunda alhamdulillah abis dapet rezeki uh, dari kerjasama sama salah satu brand atau produk biasanya uh, uangnya tuh bunda sisihin sebagian untuk beli beberapa peralatan dapur impian bunda dewi ada peralatan masak kaca juga yang bunda beli di shopee terus juga ada tray atau kayak peniris minyak goreng gitu warna putih bunda beli di shopee Oke, sekarang Bunda mau bersihin ambalan IKEA-nya karena pasti ada banyak banget debu. Karena ini kan terbuka ya, Mams. Sengaja Bunda pasang ambalan untuk taruh beberapa peralatan dapur ini. Intinya bukan untuk pamer atau ria ya, Mams, tapi lebih kepada pertama karena memang Bunda kekurangan lemari. Kalau Bunda beli lemari, Kayak Bunda tuh, uangnya masih pikir-pikir gitu, loh. Mama masih dibagi untuk kebutuhan yang lain. Nah, kedua, terus karena biar kelihatan itu biar lebih mudah saat uh, mau Bunda pakai, dan juga kalau misalkan uh, Bunda lagi malas nih, Bunda jadi kayak... Uh, Ingat gitu loh kalau Bunda punya peralatan dapur impian yang Bunda boleh susah payah dapetinnya Terus akhirnya Bunda jadi rajin untuk beres-beres dan bersihin dapur deh Itu sih sebenarnya tujuan-tujuannya Mams <laughs> Oke okay, alhamdulillah akhirnya selesai juga pekerjaan Bunda pagi ini Kebetulan ini udah jam 12 siang Nggak berasa banget ya Mams kalau misalkan libur kerja Terus seharian mengerjakan pekerjaan rumah Kayaknya waktu seharian tuh kurang aja gitu bener nggak sih Mams <laughs> Oke okay, sekarang Bunda udah selesai Alhamdulillah udah jam 12 siang lanjut Bunda mau naik, bunda mau istirahat Terus juga bunda mau tidurin anak bunda yang nomor 3 Udah jam 9 malam kali ini bunda sebelum tidur kayak ngerasa lapar gitu loh mams Karena kebetulan malam ini juga bunda harus edit video hasil bunda take atau bunda bikin tadi pagi Nah sekarang bunda udah ada di dapur impian bunda tuh lihat Lampu lednya bunda coba bunda nyalahin saat malam hari tuh cantik banget Tuh lihat kelihatan kan peralatan dapurnya jadi semakin cantik kelihatannya setelah ada lampu lednya Oke sekarang karena bunda lapar bunda mau bikin camilan roti coklat aja karena kebetulan anak-anak juga udah tidur suami juga lagi istirahat bunda e, mau bikin camilan roti coklat untuk nemenin malam ini bunda ngedit video kebetulan alhamdulillah tadi siang juga bunda udah istirahat udah tidur siang bareng sama anak bunda nomor 3 jadi malam ini bunda e, punya sedikit tenaga dan juga energi untuk edit video Terus sebelum Bunda mau buat roti coklatnya Bunda lagi isi margarin dulu nih Ke dalam wadahnya yang kebetulan udah kosong banget <laughs> Oke okay, rotinya mau Bunda iris dulu Bagian pinggirannya pakai pisau khusus uh, potong roti Ini pisaunya Bunda beli satu set di Shopee Isinya ada 7 piece gitu uh, Dan 7 piece itu ada masing-masing model kayak atau bentuk gitu ya Mams Nah untuk tempat margarinnya ini udah ada pisaunya Pisaunya lumayan kecil tapi kapasitas tempat margarin nya lumayan banyak ya. Tadi Bunda masukin ada dua bungkus margarin gitu dan ini muat atau cukup gitu e, Bunda masukin ke dalam wadah margarinnya atau butternya. Nah untuk tempat meses ini bunda pakai wadah penyimpanan makanan ukurannya kecil bahan plastik Bunda senang banget kalau misalkan makan roti isian mesesnya atau coklatnya tuh banyak banget kayak gini Full banget kayak gini terus juga blue bandnya tuh kayak banyak gitu loh mams Anak-anak juga suka banget sih tapi karena kebetulan anak-anak udah tidur Jadi kali ini bunda buat untuk bunda dan untuk suami bunda aja deh Oke udah selesai bikin roti coklatnya untuk nemenin cemilan bunda malam ini Terima kasih ya udah ikutin kegiatan bunda Dewi dari pagi hari sampai malam hari ini semoga bermanfaat dan juga semoga bisa memberikan inspirasi dan motivasi pastinya khususnya buat semua moms dimanapun berada ayo yang memiliki apapun impian apapun wishlistnya semoga bisa tercapai dan terwujud ya amin ya robbal alamin udah jadi roti coklatnya lanjut sekarang bunda mau naik dan bunda mau edit video tapi sebelumnya Nanti Bunda mau santai sebentar Bunda biasanya kalau misalkan lagi capek banget Mau edit video gitu Bunda nonton dulu beberapa video Kegiatan ibu rumah tangga Dan biasanya sih Bunda yang senang banget Bunda lihat itu kegiatan ibu rumah tangga Korea ya Nah sebelumnya Bunda mau matiin dulu lampu LED-nya Ini dua-duanya Bunda matiin Tuh lihat keadaan saat lampu LED-nya udah dimatiin Oke okay, sekarang bunda udah di kamar. Ini bunda udah ada di meja kerja sekaligus meja belajar bunda. Nah sekarang bunda sebelum mulai edit videonya bunda mau nonton dulu kegiatan ibu rumah tangga Korea yang seneng banget bunda lihat itu ada hami mommy dan juga ada ada beberapa lah gitu mungkin moms juga udah tahu lah. Oke okay, kalau gitu bunda pamit undur diri dulu ya. Terima kasih banyak udah nemenin bunda Dewi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di next video dan bye. Assalamualaikum.